Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati ketua serta para anggota board, para tamu undangan dan segenap keluarga besar PKNK. Pada pagi ini kembali kita menggunakan forum diskusi untuk refleksi dan outlook 2017. Dan memang kalau kita lihat di waktu-waktu penghujung tahun ini banyak sekali diskusi-diskusi serupa yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga besar terkemuka di dunia. UGM sendiri minggu lalu baru menggunakan forum yang serupa, cuma temanya lebih besar, Indonesian Outlook 2017, Dialog Kritis dan Solutif, ya, jadi cukup ambisius ininya, skopnya cukup besar. Dan memang ini kita juga di PKNK mencoba untuk menyelenggarakan secara rutin. Ini sudah keempat kalinya ya Pak, kalau nggak salah, 4-5 kalinya. Dan ini kita coba lembagakan karena bagi kami ini salah satu forum yang penting. Ada dua forum penting di PKNK yang kita lakukan setiap tahun. Forum ini dan forum pertemuan tahunan yang kita buat di sekitar awal Februari. Nah, forum Outlook ini sendiri merupakan bagian dari strategi besar PKNK untuk bisa turut berkontribusi dalam menggulirkan perubahan-perubahan secara lebih terarah supaya lebih mengena begitu. Nah, supaya bisa melakukan itu, maka kita bersama-sama mencoba merefleksikan apa saja yang terjadi di tahun 2016 ini sehingga juga bisa menerawang ke depan kira-kira skenario ke depannya apa saja yang bisa kita garap bersama. Jadi forum ini bukan satu diskusi kemudian selesai, namun dalam forum ini sebenarnya di sini para peneliti akan mencoba melontarkan apa yang menurut mereka itu penting untuk kita cermati, kita garap tahun depan, akan kita diskusikan bersama. Kemudian di awal tahun, masing-masing topik itu akan dibahas secara lebih tajam lagi dalam forum-forum diskusi yang lebih fokus ke masing-masing topik. Sehingga kemudian di bulan Januari harapannya setelah itu kita bahas bersama-sama, kita bisa punya rencana pengembangan yang lebih operasional untuk bisa menggarap isu-isu itu selama tahun 2017. Nah, jadi ini merupakan diskusi awal, bukan diskusi akhir ya, untuk bisa melangkah bersama-sama di tahun 2017 dengan baik dan bisa berkontribusi dengan baik untuk pembangunan sistem kesehatan di Indonesia. Untuk itu, supaya langkah kita ini, supaya upaya kita ini, rencana ini bisa berjalan dengan baik dan diridhai oleh Allah SWT, mari kita bersama-sama buka forum ini mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.